Halo pemirsa Idamko, selamat berjumpa lagi dengan Idamko di sini. Ini Idamko menemukan seekor tokek yang datang ke tempat Idamko. Ini biasanya tokek yang dicari orang, yang dijual, yang katanya harganya jutaan atau miliaran. Tapi saya Idamko tidak berminat untuk menjual ataupun mempublikasikan untuk dijual ya, tidak. Ini tokek datang sendiri dan tidak mengganggu. Dia makannya serangga. Mengapa tokek identik dengan hantu ataupun identik dengan pesugihan? Ini adalah tokek-tokek yang termasuk dicari orang ya. Nah, jadi tokek ini yang biasa dicari orang ini datang di sini nggak pernah pergi ya. Ini agak kurus. Kenapa dia nggak pergi? Nggak tahu, saya sendiri tidak tahu ya. Dia di sini dan ini juga begini di. Dia diem saja nih. Nah, tokek ini identik, kalau di Jawa identik dengan gendruwo ataupun pesugihan. Padahal ini adalah hewan biasa. Kalau saya tidak berminat untuk menjual ataupun pokoknya saya tidak berminat macam-macam. Ini cuman saya taruh di sini, biarin hidup di alam bebas ya. Nih, tokek ini yang biasa dicari orang, yang katanya harganya mahal. Ini ya, tokek hewan atau reptil yang bisa menempel di dinding, sebangsa cicak kadal. Reptil termasuk masuk ke kadal, reptil melata. Sepertinya begitu ya pemirsa.